Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk menuju ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, yaitu Pantai Karang Nini. Pantai Karang Nini terletak di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang. Nah, Kecamatan Kalipucang ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah paling timur di Kabupaten Pangandaran. Karena saya dari Pantai Pangandaran, maka untuk menuju ke Pantai Karang Nini, saya melewati jalan yang berliku-liku, yang biasa disebut dengan Jalan Emplak. Untuk menuju ke Pantai Karang Nini, nanti setelah Jalan Emplak ini ada pertigaan menuju ke Pantai Karang Nini. Kalau saya dari arah Pangandaran berarti belok ke kanan. Nah, kalau teman-teman dari arah Banjar, dari arah Kalipucang ya, nanti berarti langsung belok ke kiri, kurang lebih sekitar 2,4 km setelah Masjid Al-Jabar yang ada di Emplak, Kalipucang. Nah, ini saya dari arah Pangandaran menuju ke pertigaan nanti di depan ya. Itu kurang lebih 9 km. Nah, sebentar lagi kita di depan akan sampai di pertigaan pintu masuk menuju ke Pantai Karang Nini. Saya akan tunjukkan juga nanti akses jalan dari arah Pangandaran, jadi dari sini ya, kemudian juga dari arah Banjar. Nah, saya sekarang sudah berada di depan pertigaan. Nah, kalau yang dari sana itu dari arah Pangandaran. Kemudian kesananya ke arah Banjar. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk melihat salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, yaitu Pantai Karang Nini. Nanti kita masuk ke arah sana. Kita akan nyebrang. Tapi ini adanya di jalan yang berkelok-kelok ya, di wilayah Emplak. Jadi harus hati-hati kalau dari arah Pangandaran. Kalau dari arah Banjar, teman-teman tinggal belok ya ke kiri. Nunggu dulu sampai aman. Ini dari sebelah kiri juga ini. Takut ada bus. Ayo nyebrang. Karang nih. Nah, di depan ada pintu masuk. Di sana teman-teman bisa beli tiket masuk menuju ke Pantai Karang ini. Sekarang kita sudah masuk ke jalan menuju Pantai Karang Nini. Nih, sebelah kiri kanan kita pohon jati milik Perum Perhutani. Jalannya sih aspal, tapi sudah banyak yang rusak ya. Ini pohonnya ini habis berguguran ya. Ini tumbuh daun. Ini kalau sudah jadi daunnya ini lebat sekali berarti di sini.
Oi. Eh. Gelap. Situs budaya. Pantai Pangandaran, tapi letaknya itu setelah pertigaan yang menuju ke Pantai Harapiah. Ikuti terus ya keseruan saya dalam perjalanan menuju ke Pantai Karangnini. Tahun sama Raha kan dia keur mimiti dibuka. Mimiti dibuka kan sama dulu. Kursinya pas pakai stick. Mungkin kena jak pisan pak. Sihat apa? Ah.
Syariah terbit Kemper Pan Pap. Selamat datang di Syariah terbit. Sekarang ini ini Syariah antar ke sana ke pantai. Karang Nini, Pantai Karang Nini. Tuh di sini juga sudah dilengkapi, ada toilet, ada juga musola, ada juga warung. Nah ini tempat parkirnya cukup luas ya. Nah teman-teman, ini saya sekarang sudah berada di sekitaran parkir objek wisata Karang Nini, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kita lihat nanti ke... Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.